Silakan Mas Ifwani Faqih, dari mana ini? Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, Pak Fakar. Dari Jakarta. Ya, ya. Silakan ya. Mas Ifwani Faqih. Iya, mau bertanya nih Bu ya. Mangga, mangga, mangga. Terkait makna di dalam ayat Al-Qur'an, kan tadi kebetulan Bu ya ngebahas terkait apa namanya? Allah itu ya mungkin pengaruhnya dengan kalau berada di sini berarti kita merasa diawasi terus, dekat dengan Allah. Tapi kalau Allah itu jauh, misalkan di sana, kita merasanya seolah-olah jauh dengan Allah. Cuman ada beberapa pertanyaan sering saya diskusi dengan teman atau apa itu, ya ada beberapa ayat yang mengatakan summastawa 'alal 'arsy. Kemudian ada Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Itu kan katanya bukti bahwa Allah itu ada di arsy. Ya Buya sering berkali-kali menyampaikan bahwa bukan jarak Allah itu dekat atau tidak, tapi rasa. Nah itu apa namanya argumen untuk makna dari tsummastawa 'alal 'arsy ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua asbabun nuzulnya bahwa innad-dina 'indallahi al-islam. Itu kan banyak orang-orang yang mengatakan bahwa inilah agama Islam yang benar itu menggunakan dalil itu. Nah itu argumentasinya seperti apa Bu ya untuk ayat inna dina inda Allahil Islam. Kalau yang saya pahami dari kajian yang sering saya ikuti mendengarkan ceramah Bu ya itu Islam di sini kan artinya sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama yang berserah diri. Iya. Nah, maksudnya kan itu. Nah iya. Itu bagaimana Bu ya? Terima kasih itu pertanyaannya. Iya. Ya, terima kasih Mas Ikhwan Faqih dari Jakarta. Ya, yang pertama ini tentang Allah bertempat jauh, ya di arus, kemudian ternyata berkontroversi dengan apa yang disampaikan Buya, bahwa bukan jarak. Sebenarnya Allah yang gitu adalah urusan rasa. Oke, okay, sekarang mau terjemahkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummastawa ilas samai. Kemudian Tuhan merampungkan langit. Kemudian Tuhan merampungkan langit wahia dukhanun yang pada waktu itu langitnya masih berupa kabut helium, kabut kosmis, bukan kabut matahari apa kabut dapur ya, bukan embun ya. Wa qala laha walil ardi tiya taw'an au karena lalu Tuhan berkata kepada langit dan bumi, datanglah engkau menghadap kepadaku tau'an secara sukarela au karha atau secara terpaksa. Qolata, langit dan bumi mengatakan ataina ta'in, kami datang dengan sukarela. Adapun di ayat-ayat dana fatadalla ya surat Mi'raj itu Al-Mi'raj itu itu Siti Aisyah menjelaskan itu bukan Allah yang datang lalu uncang-uncang gitu tuh. Masa Allah uncang-uncang? Itu adalah malaikat Jibril, bukan Allah. Itu. Jadi kita nafikan dalam pikiran kita, jangan sampai Tuhan bertempat di suatu tempat. Kalau ada di langit berarti enggak ada di bumi dong. Betul enggak? Pak Afkar sekarang ada di mana? Jarang pinggan. Jarang pinggan. Di rumah ada enggak? Enggak ada. Allah tidak bertempat. Allah itu tidak terikat dengan dimensi waktu, dimensi tempat, dan dimensi-dimensi apapun. Karena Allah itu berada di mana saja. Jadi ayat-ayat yang sifatnya menjelaskan adanya Tuhan bertempat itu ya saya kira perlu untuk ditinjau ulang tafsirannya. Ya, jangan sampai kita akhirnya kalau Tuhan bertempat kan kita berarti bisa nyolong laku ya. Allah nggak tahu kok. Walau alimum bidzati sudur, Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Indonesia aja 270 juta orang, dadanya Allah tahu semua. Dan manusia sekarang ada 8 miliar. Isi dadanya Allah tersenyum. Jadi Allah di mana adanya? Nah makanya sesungguhnya ya itulah persoalannya.
ketuhanan itu dalam agama Islam itu apakah kita menjadi satu hal kesulitan ya sekali untuk menerangkan. Dan pada akhirnya percayalah, tidak ada kalimat, ungkapan, bahasa yang bisa menjelaskan Tuhan. Karena semuanya huruf-huruf itu terbatas. Hurufnya sendiri terbatas, tidak bisa menerangkan dirinya sendiri, bagaimana bisa menerangkan Tuhan. Tadi saya sudah tulis B-L-O-O-D, double O, kan dibacanya O, dibacanya apa? Blood. Begitu B-O-O-K, dibacanya book. S-O-O-N, soul. Ini huruf apa ini? Kok ini dibaca blood, ini book, ini sun. Dia hanya tidak bisa menerangkan huruf O itu bunyinya apa, bagaimana bisa menerangkan Tuhan. Ya kan seperti itu. Jadi akhirnya, jadi artinya begini, udah sekarang gini aja deh, di ruangan ini radionya Haji Mustafa SIS FM ada gak di ruang sini? Bisa tangkap nggak? Tolong ambil radionya dibuka. Ada kok. BBC London ada nggak? El Cinta ada nggak? Ini ruangan ini padat dengan gelombang-gelombang semacam itu. Gelombang saja tidak bisa dibatasi kok. Dia bisa tembus pandang semuanya itu. Lalu apakah Allah gelombang? Ya bukan juga. Jadi pada akhirnya begini aja lah. Jadi orang yang sudah kenal Tuhan, yang sudah ketemu Tuhan, ketika ditanya seperti apa Tuhanmu, kalau dia masih seperti anu, pasti itu iblis. Kalau Tuhan sebenarnya, dia akan mengatakan bahwa Tuhanku tidak seperti apa-apa. Selesai, gitu aja. Terima kasih. Ada satu lagi Bu ya, tentang asbabul wurud dari innad-dina indallahil Islam. Oke. Innad-dina indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min. Laqad atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Banyak banget. Wa raditu lakum al-islam dinan. Ketika Allah mengatakan inna dina indallahi al-islam, bahwa agama yang sesungguhnya yang diterima sisi Allah adalah Islam, apakah ini menunjukkan dinul Islam? Waraditu lakumul Islam madinan, aku rela Islam sebagai agamamu. Apakah Islam sebagai nama atau Islam sebagai satu sikap? Di sini Kang Bad sudah Kang Bad yang terima kasih banyak ini. Ini dari kitab apa nih? Fibayan. Kambat, mana orangnya? Kita apa ini? Oh, Husnul Hamidiyah. Oh ya, itu tahun 67 pernah saya terjemahkan. Sudah pernah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dulu itu. Tahun 60, ya setelah Gestapu lah, 68-67an gitu. Sudah Husnul Hamidiyah. Saya menjelaskan, wal Islamu wal khudu wal inqiyad, tunduk dan pasrah, batinan wa zahiran, lahir dan batin. Lima ja'a bihi rasul alaihi salatu wasalam, terhadap apa yang dibawa oleh kanjeng nabi. Oke, okay. Wa ulima maji'uhu atau abu alima maji'uhu bihi bidarurah, dan diketahui kedatangnya itu secara aksioma bidarurah. Ai alima maji'uhu bihi yakinan, tahu kedatangannya secara yakin.
fakulun minal imani wal islami al munjiyaini la yanfaku anil akhar. Tidak, iman dan Islam yang bisa menyelamatkan itu tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Fakullu mu'min muslim, wakullu muslim mu'min. Ini kitab kan, Musnad Hamidiyah. Kesimpulannya, setiap mu'min adalah muslim, dan muslim pasti mu'min. Tapi di Al-Qur'annya mengatakannya begini. Mereka berkata, ya Muhammad, kami beriman. Qulu amanna. Dibantah oleh Allah. Tolong sampaikan, jangan mengatakan kami beriman. Bal qulu aslamna. Katakan kami telah berislam. Mereka sudah sadar, sudah sholat, sudah ini. Tapi kenapa tidak boleh mengatakan beriman, berislam? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Berarti sahabat-sahabat Nabi itu dia baru menjadi muslim, belum menjadi mukmin. Berarti tidak setiap muslim adalah mukmin. Ini bantahan, ini kitab Fuqul Hamidiyah. Dan ini Al-Qur'an. Sirang ngintil ning ulama, tak ngintil ning Gusti Allah. Nun. Oke. Iya, Islam Medaya. Ini orang Lebanon Islam Medaya yang ngarang ini. Li'annal musaddiqa dzalika tasdiq li Rasulis alaihi salatu wasalam. Karena orang yang percaya membenarkan kanjeng Nabi itu la budda an yakuna khadian lima ja'a bihi alaihi salam. Ya, tidak bisa tidak dia harus tunduk terhadap apa yang dibawa oleh kanjeng Nabi. Wal khadi'u hadzal khudu, orang yang tunduk seperti ini la budda an yakuna musaddiqan dzalika tasdiq, mesti harus juga membenarkan. Oke, tsumma inan nutqa bisyahadati, kemudian dengan mengucapkan syahadatain, bisyahadatain bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah qad ja'ala syartan laziman li ijra'il ahkam ad-dunyawiyyah 'alal mu'minin. Jangan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah itu membuat menjadi satu persyaratan yang mesti diberlakukannya hukum-hukum duniawi bagi seorang yang beriman. Menahwi munakahatihi wa salati, pernikahannya, salatnya, ya, khalfahu di belakangnya menjadi berjamaah, wa salatu alaihi dan mensalatinya, wa dafnihi dan juga dikuburkannya di pemakaman Islam, fi maqabidil muslimin, ya. Fa idza lam yantiq bihima li'udhrin, kalau enggak bisa mengucapkan karena halangan, kalau harus seperti bisu, aw lam yatamakkan minan nutqi, atau tidak mampu mengucapkannya bihima dengan bahasa itu, bi an mata, ya, amin. Akba ma'amana biqalbihi, setelah dia beriman dengan hatinya belum sempat mengatakannya, au ittafaqa lahu, atau telah menyepakati, ya, lahu adama nutqi, dengan tidak mengucapkannya bihima dengan dua syarat tadi, ba'dal iman, setelah beriman, biqalbi dengan hatinya, aidon juga, fahuwa mu'minun indallah ta'ala, itulah yang beriman. Apa itu? Wa amin. Wa abaha fil akhir, bagusnya. Lakinna min kulli
likul lakinna manimtana anidutki bihima, tapi orang yang tidak sempat mengucapkannya dua syarat tadi ina, dan karena membangkang, enggak usah dah, cukup dia saja membangkang, tidak mau badaan uridu alaihi, setelah ditawarkan tetap dia enggak mau, sudah saya beriman, enggak usah ngucap lagi, dalika fahuwa kafirun wala yadu billahi ta'ala na'udzubillah min dzalik. Wala ibrata bitasdiqil qalbi, dan tidak dapat dinilai pembenaran hatinya tadi, alladhi yahsul minhu, yang telah diucapkan, li'anna hadzal imtina qad ja'alahu asy-syara' munafiyan lil iman, dengan tidak mengucapkannya berarti bertentangan dengan rasa keimanan. Wa hukima bikufri sahibihi, berarti masih kafir. Usunul Hamidiyah ini pernah saya terjemahkan dalam 2007, alhamdulillah, dan ini benar-benar kitab menerangkan sifat 20 ujung-ujungnya mah secara filosofis. Jadi pada akhirnya ini sudah saya baca, ini sama sekali tidak memberikan pemahaman secara substantif Islam itu apa, mempercayai apa saja khudu, dan khudu kepada apa yang datang kepada Kanjeng Nabi. Apa yang dikatakan Nabi kita percayai, apa juga ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Oke. Itu tadi Islam sebenarnya nanti. Kemudian i'lam di iman ya. Annal imana alladhi kallafallahu bihi ibadahu, iman yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya, wa ja'ala waja'ala jaza'ahu dukhulal jannati, yang lalu dibuat pahalanya adalah masuk surga, wa najata minan nar, dan selamat dari neraka. Ya, ini untuk mendefinisikan iman, nanti pahalanya masuk surga dan tercegah dari masuk neraka. Ya kalau sudah mendefinisikan iman dengan neraka surga, ya tidak menjelaskan, karena surga neraka itu tidak jelas bagi orang. Ada yang pernah di surga, ya, dan surga sendiri ini kan, oke, nanti kita tangan dulu teruskan. Huwa tasdiqu sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah membenarkan Kanjeng Nabi, persamaan Nabi sebagai Rasulullah, fima ulima maji'u ta maji'u ai alima maji'u, yang diketahui kan kedatangannya, bi darurati sala ai i'tiqadu sidqihi alaihi salatu wasalam, meyakini akan kebenaran Kanjeng Nabi, i'tiqadan jaziman, dengan itikad yang pasti, fima ja'a bihi, tentang apa yang dibawanya itu, anilah dari Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala, wa'alima maji'ahu bihi yakinan ma'al id'an, dan juga mengetahui kedatangannya dengan yakin dan kepasrahan, ketundukan hati, idnul qalb. Lidzalika wa dzalika mithlu al-iman billahi ta'ala, seperti beriman kepada Allah Ta'ala, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa yaumil akhiri, wal qada'i, wal qadari. Iya. Ini termasuk qada'u rukun iman. Mu'tazilah percaya enggak sama qada'u? Dia muslim enggak? Enggak ada persoalannya. Ini menjadi persoalan. Iya. Waftiradu salat, dan kewajiban salat, baqiyatul ibadat, dan ibadat-ibadat yang lainnya,
yang sebangsa Islam itu, minaz zakat, wasiyam, wal hajj, alal mustadiyah bagi orang yang mampu, wa tahrimu qatlin nafas al ma'sumah, ya, membunuh itu zulman secara zalim, wa zina dan zina, wa amsalu zalika dan sebagainya. Ya, ini kambat. Ini tidak mendefinisikan iman. Tidak mendefinisikan Islam dari hanya dari sudut pandang, salah satu sudut pandang, sehingga orang bacanya paham dari sudut pandang tertentu bahwa iman itu nanti pahalanya dapat surga, nanti juga selamat dari neraka. Iya, gitu kan, tidak bisa didefinisikan dengan seperti itu. Orang Islam adalah orang yang nanti masuk surga. Kalau non muslim bisa masuk surga enggak? Nah, sekarang di Al-Qur'annya ada orang tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Dia min ahlil kitab. Ada enggak yang beriman? Nabi Muhammad tidak percaya, tapi Al-Qur'an mengatakan wa minal ladzina utul kitaba wal ladzina amanu min ahlil kitab. Dan orang-orang beriman dari golongan ahlil kitab. Berarti ada ahlil kitab yang beriman. Ada dari umat Muhammad yang beriman. Ada dari umat Nabi Musa yang beriman. Ada persoalan. Nah, jadi artinya ini kajian-kajian sosial media ini kajian-kajian filosofis sesungguhnya, ya, bukan ini. Jadi kita melihat teks Al-Qur'an semacam itu, itu makanya ini menjadi ini. Jadi artinya begini lah. Ini kesimpulannya gini aja deh. Kayaknya sudah saatnya ya kita melakukan peninjauan ulang, merevisi ulang pemikiran-pemikiran Islam. Sebab sekarang sejak Khalifah Ma'mun abad ke-5 Hijriah itu setelah dibekukan oleh mutawakkil billah, sudah ijtihad, pintu ijtihad ditutup, sampai sekarang kita dalam keadaan beku. Ya, yang jadi masalah lagi bagi saya ini gara-gara karena Syekh pimpinan Ikhwanul Muslimin Al-Banna dalam kongres yang kedua di Kairo bahwa Islam itu salihun fi kulli zaman, makan bahwa syariat Islam itu relevan di segala tempat dan segala waktu. Betul. Yakin itu betul? Perbudakan masih relevan enggak? Tidak. Nikah milkul yamin, beli budak, masih relevan enggak? Wala tukrihu fatayatikum 'alal biqa, jangan kau lacurkan budak-budak perempuanmu, dipakai sendiri memboleh, masih berlaku. Nyerbu negara non muslim tanpa deklarasi perang lagi, serbu-serbu orang pasir, masih bisa berlaku. Itu persoalannya. Suami ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang kekerasan rumah tangga, masuk penjara kalau kamu memukulin istri. Di dalam Al-Qur'annya disuruh wadribuhunna, pukullah mereka. Mau apa sekarang? Masih relevan mukulin istri? Ini persoalannya. Dinamikanya ini dinamikanya Hasan Al-Banna. Solon fikir zaman itu. Jadi tidak perlu direvisi sempurnakan. Sekarang seluruh dunia menolak hukuman potong tangan. Betul enggak? Semua negara Islam menolak. Hukum rajam menolak. Kok masa perang? Orang kena berzina dikubur setengah terus dilempar paku pasal mati. Ya Allah, masa Tuhan begitu? Ini persoalannya. Jadi jujur aja, masih relevan enggak? Beli budak nih, itu kan persoalannya, iya kan? Nah itu, jadi ya mestinya, tapi kita jangan dulu menyalahkan siapapun. Yuk, bisa enggak kita berpikir jauh ke depan,
bahwa kita perlu ada pembaruan pemikiran lagi supaya relevansinya itu sesuai dengan zaman. Sekarang, Kang Bad, kapan seorang lelaki boleh melihat wajah perempuan? Ketika dia sudah melamar dan sudah DP, dipastikan mau menikah, baru boleh melihat wajah terbatas. Ya Kang Bad ya? Kang Bad? Dan telapak tangan ya? Fikih kan? Berarti tidak dalam hukum Islam tidak boleh kita dilarang melihat wajah perempuan. Sekarang perempuan sudah keluar rumah belum? Atau masih di pinggir? Bekerja nggak perempuan? Di kantor bekerja nggak? Di pabrik? Di sawah? Jadi pejabat? Jadi guru? Jadi dokter? Jadi menteri? Masih sesuai? Perempuan tidak boleh keluar di rumah? Ini persoalan. Jujur aja kita bilang. Dan saya tidak akan memberikan komentar. Saya dipertanya kok. Saya ingin bertanya lah. Masih relevan enggak larangan perempuan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bertemu dengan lelaki? Ini kan persoalan. Perempuannya terhina enggak dilarang keluar rumah nih? Dan tidak boleh dilihat wajah perempuan itu. Kan sudah bebas bergaul, bertemu, bekerja di kantor, di sekolah, di puskesmas, segala macam. Ini mana Islamnya, mana realitanya berbeda kok. Kenapa kamu tidak bermasalah sih kok, tenang-tenang aja. Akhirnya malah bertengkar satu dengan yang lain. Selesaikan aja ya. Iya kan? Nah ini kan yang persoalannya. Nah lalu gimana kekhuduan kita kepada, ya ini larangan perempuan keluar rumah tidak boleh dipandang oleh laki-laki itu, apa itu ajaran Nabi atau tradisi Arab? Nah itu persoalannya Kang Bad. Jadi apapun definisi itu hanya sekedar bukan mendefinisikan, bukan had namanya, bukan ta'rif, tapi sebagai kaulus syarih ya, yang namanya dengan definisi deskripsi, description, definition, descriptive definition, ya bukan had, bukan ta'rif, tapi atau dengan bahasa logika ilmu manteknya namanya al-haddu bir-rasmi, dengan deskripsi diuraikan begitu saja.